ス、カリバOke, okay, Saber atau Arturia Pendragon, teman-teman ya. Ini harusnya dari kemarin-kemarin gue buat, tapi karena tapi ya karena emang jadwalnya ABN ini hari Kamis, jadi gue akan bikin setiap hari Kamis, teman-teman ya, sesuai dengan jadwal, oke? Okay? Oke, okay, jadi karakter yang kali ini mau gue pakai itu adalah Saber atau Arturia Pendragon. Jujur aja, gue belum pernah nonton anime sama sekali, jadi gue nggak tahu kekuatannya gimana. Yang gue tahu cuma Excaliburnya doang, karena Excaliburnya sangat terkenal, coy. Sebenarnya ada satu lagi nih, si Shiro Emi ya, tapi gue belum beli dan gue belum coba sama sekali, dan gue bahkan nggak tahu siapa ini gitu ya di animenya ya. Yang gue tahu cuma Saber doang, karena Saber terkenal, coy. Jadi gue akan Saber dulu ya. Saber harga 1.600 kalau nggak salah sekitar segitu deh, 1.600 deh. Dan dia unik, parah unik banget, guys. Dia benar-benar beda dari semua, hampir semua sih. Dia beda dari semua karakter yang pernah ada di ABA ya. Uniknya kenapa, kita lihat aja, oke. Okay? Oke, okay, Arturia Pendragon. Jadi, uniknya kenapa, teman-teman? Karena dia punya skill yang namanya Switch. Dimana dia ngelepas armor dia ya kalau kita pakai. Nah, dan semua skillnya itu berubah. Semua skillnya berubah, 1 2 3 berubah, kecuali Switch ya. Switch tetap sama karena ya itu ya buat Switch gitu kan. Skill 1, skill 2, skill 3 itu berubah. Dan masing-masing skill itu dia punya cooldownnya sendiri, teman-teman. Jadi contohnya kalau misalnya gue pakai Blade Storm nih ya, skill pertama Blade Storm waktu gue nggak pakai armor kayak gini nih, Blade Storm kayak gini, cooldown. Kalau gue switch, cooldownnya nggak ada, coy. Kita bisa pakai lagi skill pertama, mana burst, kayak gitu ya. Jadi OP, OP. Jadi istilahnya dia tuh punya 6 skill sebenarnya, coy. Dia punya 6 skill, bayangin guys. Dia punya 6 skill serangan ya, itu gila banget sih. Gak ada karakter ABA yang kayak gini deh. Ini gak ada, ini baru kali ini kayaknya. Mungkin yang M-nya tadi mungkin kayak gini juga, gue gak tahu. Mungkin gue gak tahu juga ya, karena ya gue belum pernah coba sih. Dan emang gue belum beli juga, kalian tadi lihat kan barusan. Iya, jadi kayak gitu teman-teman ya, uniknya kayak gitu sih. Skill kedua, Inspire Courage. Ini setahu gue cuma nambahin ngebuff sih. Ya ngebuff tuh, kalian lihat ya, jarangnya jadi cepet, serangannya jadi 4,6, udah gitu doang. Gitu doang ya, cuma serangannya doang. Tapi kalau misalnya kita switch, kita skill kedua, Air Cutter. Jadi ya, boom, Giga. Tapi itu areanya pendek sih setahu gue. Gila, damage-nya sakit banget, coy. Damage-nya sakit banget loh. 20 yang Blade Storm ini berapa damage-nya nih? Berapa tuh? Damage-nya sekitar 15-an ya. Kalau Blade Storm Air Cutter nih, berapa damage-nya? Air Cutter 20. Kita switch. Kita skill ketiga, Sweeping Blow. 20. Jadi semua damage-nya 20, 20, 20. Itu gila sih. Ada 6 skill loh, guys. Bayangin, guys. 6 skill. Kecuali Inspire Courage ya, Inspire Courage ini buat ngebuff ya. Skill ketiganya kalau misalkan nggak pakai armor, kita lihat ya, Charge Strike. Gila nggak buat combo itu, cok? Oke. Gini kombonya nih, gue tahu nih. Jadi kalian Charge Strike dulu, baru abis itu kalian mungkin Blade Storm, baru abis itu kalian Air Cutter, terus kalian pindah ke Switch, baru kalian abis itu yang skill pertama ya, karena skill pertama setahu gue ini ngerusak blok nih. Kita coba ya, mana burst? Dan ini jaraknya jauh, coy. Nah, jaraknya jauh kan, dia ngerusak blok juga. Skill ketiga ngerusak nggak? Enggak kayaknya. Iya, skill ketiga ngerusak blok juga. Gila. Oke. Gila, kalau pakai armor 2 skill ngerusak blok. Nggak ngotak sih. Skill pertama Blade Storm. Enggak, ini nggak ngerusak blok. Air Cutter ngerusak. Enggak. Oke, Air Cutter nggak ngerusak juga. Charge Strike. Enggak. Oke. Jadi skill yang ngerusak blok itu ada hanya saat kalian menggunakan armor ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak pakai armor, kalian nggak punya skill ngerusak blok sama sekali. Oke, cukup balance sih, karena ya OP banget gitu. Kalau misalkan udah nggak pakai armor sekalipun masih bisa break blok, itu OP sih menurut gue. Karena dia punya 5 skill aja, 6 skill. Nggak otak sih, sumpah. Kita coba combo yuk. Charge Strike, Blade Storm, pukul-pukul, Air Cutter, Switch, Mana Burst. Itu gila banget damage-nya, coy. Itu gila banget. Kalian bisa langsung one hit orang itu. Pertama kita Inspire Courage dulu. Inspire Courage, switch. Lalu kita Charge Strike. Skill pertama Blade Storm, Air Cutter. Pukul. Gila sih, ngotak damage-nya sakit banget.
Itu salah satu komboi tadi kayak gitu teman-teman. Atau kalian juga bisa nggak usah pakai Inspire Courage, jadi kalian nggak perlu ngebuff damage pukulan kalian. Kalian langsung aja switch, terus kalian skill ketiga, skill pertama, skill kedua kalian switch lagi. Lalu kalian mana burst, abis itu baru sweeping bow dulu sih. Sweeping ini dulu sih. Sweeping blow baru abis itu mana burst ya. Bisa juga kayak gitu, oke? Oke teman-teman, yang kalian lihat barusan itu gue belum awaken coy. Kalau kita awaken kita pakai pedang Excalibur kayak gini ya. GG ga? Tapi dia kehilangan skill switch, jadi kalian nggak bisa nge-switch. Pertama X mana burst ini, yo sama kayak mana burst tadi sih, sama ya, dia bisa ngerusak blok juga. Bam, dan gila ngerusak bloknya aja 11 damage coy. Itu ngerusak blok aja damage 11, bayangin guys. Kalau kena yang tanpa ngeblok berapa itu? Coba X air cutter 25, skill ketiga X blade storm. Anjir sakit gila gak otak sih. Coba yang X mana burst berapa damage-nya? Aja itu berapa damage-nya? 40, 50. Itu berapa aja damage-nya? Oke, kita ulang. X. Bunuh. Oke. Coba mana burst lagi dari full darahnya berapa nih? 50 kah? Apa 40? 45. Kita coba skill terakhir. Excalibur. Meninggal. Itu damage-nya berapa anjir? Enggak tahu gua damage-nya berapa itu ya. Itu GG banget sih Excalibur tuh. Itu udah finishing blow ya teman-teman ya. Anjir nih karakter OP cuk. Coba kita lihat aja teman-teman nanti di ranked ya. Bentar, gue pengen coba kalau misalkan kita switch, abis itu kita awaken, apa yang terjadi? Sama aja kah? Skillnya sama kah? Iya skillnya sama ya, gak ada yang berubah ya. Coba kita Excalibur berapa sih damage benerannya. Excalibur 90. Anjir gak ngotak banget damage-nya cok. Damage-nya gak ngotak sih. Kalau kalian udah awaken itu kalian satu kali mana burst, abis itu Excalibur langsung meninggal literally. Kalau enggak kalian air cutter dari sini, air cutter langsung Excalibur meninggal literally itu hilang. Nggak ngotak sih ini. Oke, ranked nggak, gue nggak mau tahu coy, gue mau ranked pakai ini ya. Ini karakter GG banget ini anjir. Alright, lawan siapa kita kali ini? Oke, siapa tuh ya, Naruto kah? Iya sepertinya. Apa itu? Gua enggak tahu anjir. Shinji, Zoro. Dia pakai karakter Zoro. Oke. Okay. Oke, okay, Zoro. Oke, okay, oke, okay, darah gua hilang lagi, cok. Wah, dia bisa pakai sihir jarak jauh, cok. Oke. Okay. Mana burst? Aduh, enggak kena lagi anjir. Inspire Courage. Oh, tidak. Tidak sweeping. Oh, tidak, mati gua. Sweeping. Blow, enggak kena lagi anjir switch. Anjir lah. Blade kata kena charge strike skill pertama. Switch mana burst. Oke, okay, gue masih tidak terbiasa sih teman-teman, karena switchnya itu ya gue nggak terbiasa, dan lawan gue Zoro coy, bayangin coy, gila sih lawan gue Zoro. Blade nggak kena, coba gue mana burst dari sini, quote kena nggak sih? Kena, gila nggak ngotak anjir, damage-nya sakit banget. Kita buff dulu, kita switch dulu. Eh. Oh, enggak kena, cuy. Wah, enggak kena, gila. Jadi oke. Okay. Kita back dulu. Kita punya 5 skill, coy. Jadi coba dimanfaatkan 5 skill itu ya. Tolong, wait, enggak kena lagi. Oke, okay, tadi gua awal-awal masih rada-rada. Mana? Burst. Wah, enggak kena, cuy. Switch. Oke. Okay. Gua langsung charge. Air cutter. Kena, mampus. Wait, enggak kena. Bleh. Aduh, sumpah gue kena combo kematian gak tuh? Anjir. Anjir. Jago banget, gila Zoro, gak ngerti gue. Gue kalah sih ini. Zoro emang susah sih dikalahin, sumpah. Zoro tuh gigi banget kombonya teman-teman, gak ngerti gue. Mana, dari sini bisa gak? Burst! Gak kena. Dia pakai skill jarak jauh semua Zoro ya, ngeselin ya. Mati kau. Oke, okay. Gue kalah sih ini. Literally gue kalah sih. Mana burst? Sweeping. Aduh gak kena cok. Gue mau charge strike tapi gak kena gitu kan. Air cutter. Oke, okay, kabur dulu. Combo. Bye. Oke, okay. Gue berhasil combo dia setengah darah. Oh ya gak kena. Oke,
aduh gila, gila. Joro tuh jarak jauh semua, sumpah enak banget. Kalah sih ini gue. Kalah sih, literally gue bakal kalah sih. Gue bakal kalah sih. Charge! Dia awaken dong anjir. Ibu, dia awaken ibu, aku takut. Switch! Skill ketiga. Skill pertama. Oke, kabur. Awaken! Mampus, gue masih bisa awaken. Mampus lu, gue awaken. Mana lu? Sini lu. Mana burst? Gak kena, cowok. Oke. Air cutter! Wah, mesti gue Excalibur kah? Gak mau gue sabar Excalibur nanti aja pakai akhir-akhir ya. Wah, harus trik. Excalibur! Meninggal lu, meninggal. Meninggal ya, anda meninggal. Lawan Excalibur gak bisa anda. Gila OP gak? Kalau udah awaken OP banget anjir. Gak ngotak sih. Aduh abis nih, mati gue. Gue mati sih. Kalau gue bisa akalin kita bisa menang cuy. Nggak, tapi gak bisa. Gak bisa menang. Oke. Gue kalah. Tidak. Gak kena aja. Tidak. Aku kan ketipu. Dia pakai jarak jauh ngeselin. Skillnya ngeselin. Aduh gak bisa. Oke. Tapi gak apa, kita berhasil bunuh dia sampai 3 kali gitu kan. Zoro susah sih kalian. Zoro susah sih, apalagi dia sampai punya skin gold. Artinya dia jago banget, cok. Artinya dia jago banget, udah terbiasa main Zoro. Enggak apa-apa kita kalah sekali. Enggak apa-apa, cuy, enggak apa-apa. Kita buktikan di ranked kedua ya. Ikuzo. Alright, second match. Gua tahu cara teman-teman. Caranya itu kalian jangan pakai skill 1, skill 2 dulu ya. Maksudnya jangan pakai skill 1, skill 3 dulu. Itu kenapa Deku enggak pakai celana anjir? Kita pakai Inspire Courage dulu. Kalau bisa deketin dia. Baru mana burst? Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu caranya, cuy. Cara combo-nya kayak gitu, paling gampang ya. Jadi, jangan kalian pakai skill pertama, skill ketiga dulu gitu. Aduh, ngeselin banget ya anda ya. Yes! Yes! Air cutter, bye! Oke. Nice. That's nice. Gue mulai mengerti cara pakai saber, cuy. Gue nggak ngerti cara pakai saber sebelumnya, sumpah. Susah banget pakai saber. Oke. Advance, berubah. Inspire Courage dulu. Gue butuh ini dulu buat lari-lari. Kena. Mana burst gak kena? Kan mana burst nih susah banget dipakai juga, karena dia ada kayak jedanya gitu ya. Oke, gak kena juga dia. Oke. Kena gak skill 3 gue? Aduh. Skill kedua. Air cutter. Mampus kena. Ow, that's hurt man. Oke, gue kena duluan. Ow. Aduh, oke, dia sekarat, tapi ya dia sekarat enggak apa-apa coy. Kita nge-deal damage lebih banyak ya, enggak apa-apa. Tinggal kita mana bersih mati tuh dia. Ngapain dia terbang ke sini, kocak? Dia terbang ke sini, gua mana bersih langsung meninggal dong. Inspire Courage dulu, oke. Oke, apa kamu apa? Switch. Skill. Ow. Gua pencet switch lagi dong. Astaga, gua pencet switch. Ow, sakit Deku. Ampun Deku. Itu kenapa Deku enggak pakai celana sih anjir? Makan di mana burst enggak kena. Mampus gua. Itu mana burst ada delay, teman-teman. Jadi kalau mau pakai mesti hati-hati ya. Wait, enggak kena. Switch. Skill ketiga. Oh, kena. Aduh, enggak kena, cok. Air cutter. Wah, enggak kena lagi, cok. Air cutter gua tuh tidak. Oh my god. Bye. Switch. Mana dia anjir? Mana burst? Gak kena dong, cuk. Inspire Courage. Ow, sakit, cuk. Wah, kalah gua, jir. Oke. Oh my god, gua kalah. Oke. Sama kita seri ya, Ikuzo seri. Wah, ngeselin banget kamu. Inspiring Courage. Gua mesti dapat combo dulu sih. Itu dulu yang awal-awal ya. Gua mesti dapetin combo dulu. Mana Birch? Gua gak kena dong anjir. Gua bisa awaken BTW. Makan tuh air cutter gua. Kena kan air cutter kematian gua, GG. Gua bisa awaken sih kalau mau. Tapi gua gak bakal awaken dulu. Oke. Inspiring Courage. Apus gak kena.
Mana burst? Aduh gak kena dong mana burst gua. Tidak ibu. Wah dia awaken kah? Oh enggak, dia enggak awaken. Aduh gak kena. Ow. Air cutter. Oke okay, bye. Gak kena. Wah dia awaken. Oke okay. Oke okay, gua awaken juga. Mau gak mau gua awaken juga. Harus ya. Anjir. Oh gitu jadi cara mainnya Deku. Begitu cara mainnya Deku. GG dong, dia bilang GG. Dia bilang GG. Oke sini kamu, dari kamu sekarang lari-lari terus aja kamu ya. Saya kejar kamu pakai inspiring courage ya. Gue switch dulu lah. Oh kalau switch kayaknya lari lebih cepet dah. Wah ngeselin banget anjir, sumpah guys. Sumpah dia lari-lari terus. Aduh gua kena anjir, inspiring courage. Anjir ngeselin banget, gua kalah sih ini anjir. Oke. Bisa jadi gua yang kalah nih guys. Anjir ngeselin banget, sumpah dia lari mulu cok. Dia lari mulu anjir. Lari lagi, lari. Lari mulu lo ya. Sini enggak lo? Lari mulu lo ya. Kena enggak? Oh, kena, mampus. Kena anjir. Menang enggak gua? Mampus. Akhirnya menang anjir. Walaupun gua sekarat ya. Oke, ini enggak tahu nih Arthur Pan susah banget pakai cyber sumpah. Sumpah susah banget pakai cyber, walaupun kelihatannya gampang dan sakit gitu, tapi susah banget dipakein coy. Karena dia punya skill banyak ya, dan itu setiap skillnya itu punya apa ya, punya kekurangan masing-masing gitu. Skill pertama mana burst itu kalian kayak ada delay dulu animasinya. Skill ketiga juga sama, yang air cutter kalau udah switch juga sama. Skill ketiga itu ternyata masih jaraknya deket banget. Skill yang pertamanya pas udah switch itu dia ternyata tuh mesti kayak apa ya, mesti benar-benar kena combo dulu baru bisa kena coy. Kalau nggak kena combo tuh susah banget kenain ya skill pertamanya kalau lagi switch ya. Oke okay, kita coba sekali lagi. Oke okay, next match siapa lawan kita kali ini. Aduh Naruto kah? Naruto. Oke okay, Naruto, gua nggak tahu Naruto sama sekali, nggak pernah main gua. Oke okay, dia kage bunshin. Oke okay, nggak kena. Makan di mana bos? Wah dia kayak gitu mulu dong anjir. Switch. Oke okay. Oke. Switch. Oke, okay, gue berhasil nge-damage dia segitu. Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Not bad. Kena, gue bet lu. Inspiring courage. Mana? Burst, kena, bye. Oke, okay, ini mana burst kalian mesti prediksi banget sih. Kalau kalian gak prediksi susah ya. Oh my god. Aduh, skill yang pertama enggak berguna anjir. Air cutter juga enggak berguna. Bye bye. Kalah nih gua anjir. Lawan Naruto tidak. Masa gua lawan Naruto kalah sih? Gua ini salah satu legendary hero loh. Legendary hero ini anjir. Oke, gua berhasil nge-damage dia juga. Makan tuh. Anjir. What? Kok bisa kayak gitu dia? Kok bisa kayak gitu? Lo. Sebentar. Oke. Oke, gua ngerti gimana caranya dia bisa kayak gitu. Inspiring courage. Mau kemana lo? Oke, gua kena mana burst. Meninggal kau. Guys, kalau misalkan gua ada yang salah kayak inspiring courage ini, kalian kasih tahu aja karena gua sedikit tidak mengerti sih inspiring courage ini buat apa. Apakah buat hanya untuk buat itu doang apa gimana gitu. Anjir. Oke, enggak kena. Bleh. Inspiring courage. Mau kemana anda? Mana burst? Bye. Switch. Air cutter. Tak kena dong bye. Aduh, kabur gue cok. Oke, gue berhasil ngeblok. Oke. Skill kedua. Switch. Mana? Woi, gak kena.
Inspiring Courage. Oke. Apakah gue bisa menang, coy? Kena. Gak kena anjir. Oke, sweeping blow nih jaraknya pendek banget ya. Diam-diam, gue masih kabur sih kalau gitu kan. Bye. Oke, gue bisa awaken, coy. Gue bisa awaken, mana dia? Mana dia? Oh, itu dia. Let's go, let's go. Gue bisa awaken nih. Langsung bisa awaken gak tuh? Oke, awaken. Saatnya Excalibur, guys. Excalibur.com ya. Eh, sorry, salah. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Eskator! Mana burst? Belum pakai Excalibur loh. Gigi gak? Langsung kalah sih dia. Aja nih gigi banget, gak bohong, cok. Cyber gigi banget kalau kalian bisa mainnya ya, sumpah. Cyber gigi banget, dari tadi gue salah ternyata mainnya. Mau kemana anda? Excalibur! GG! Excalibur! GG banget anjir, gue udah mulai pake cu. Oke, gue udah mulai ngerti cara pakainya ya. Kayak gitu cara-cara cu. Dari tadi gue salah tuh, dari tadi tuh gue tuh lebih mementingkan skill duluan daripada combo dulu. Harusnya kalian combo pakai M1 dulu, baru kalian pakai skill, karena dia GG banget coy. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Nanti malam kita akan main, gue nggak tahu, nanti kalian lihat aja, gue akan tulis di deskripsi, kalian lihat aja di bawah ya. Dan gue besok mungkin akan bikin lagi yang ini, tapi untuk yang karakter satu lagi, Emiya kalau nggak salah namanya ya. Dan setahu gue itu juga GG ya, setahu gue itu juga GG, nggak kalah GG sama si Cyber ini. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel ini semua berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Let's go!